Desa Tulus Besar merupakan sebuah tempat di mana seni dan budaya tidak hanya dilestarikan, tetapi juga melekat kepada kehidupan sehari-hari. Desa Tulus Besar merupakan tempat di mana seni dan budaya tidak hanya dilestarikan, tapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di desa ini, kesenian dan kebudayaan tumbuh subur, diwariskan dari generasi ke generasi dengan penuh kebanggaan dan cinta. Pertunjukan seni adalah jantung budaya desa. Di sini, anak-anak dengan bakat seni yang luar biasa lahir dan berkembang. Terdapat kesenian tari Bapang, terdapat kesenian bantengan, terdapat kesenian kuda lumping, terdapat kesenian tari remo, terdapat potensi desa berupa UMKM, berupa peternakan lebah, syal, dan tahu. Mojangki, Monggo Sanjang Meriki adalah inovasi desa budaya dengan metode Smart Cultural Heritage guna mencapai Cultural Capital Desa Tulus Besar. Merupakan sebuah program penguatan kapasitas Ormawa BEM FEB UM yang memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan budaya yang ada di Desa Tulus Besar. Dalam Mojangki Space terdapat 4 pos. Pos pertama menyajikan Mojangki Space. Mojangki, Monggo Sanjang Meriki adalah sebuah atraksi budaya yang dikemas melalui AR atau Augmented Reality yang akan menyajikan potensi dan kearifan lokal Desa Tulus Besar. Pos kedua, Adventure of Tulus Besar, merupakan sebuah space atau pos yang menyajikan pengalaman bermain dalam seni yang memberikan pengalaman kepada pengunjung untuk bernostalgia kepada permainan tempo dulu. Pos ketiga, yaitu Palette of Expression Space, merupakan sebuah ekspresi diri melalui karya seni yang dibuat sendiri, sehingga para pengunjung bebas dalam mengekspresikan dalam palette of expression.
Performance Desa Tulus Besar merupakan sebuah festival budaya yang menampilkan penampilan berbagai alat musik tradisional seperti angklung dan juga gendang. Itulah kebudayaan dan potensi yang ada di Desa Tulus Besar.